Kota Tangerang tak pernah habis menyimpan potensi kreativitas yang luar biasa. Salah satunya UMKM asal Cipondoh Diftria Art Crafting yang sejak 2015 sukses membangun usaha dengan produk-produk kreasi tangan khasnya. Diftria Art Crafting dulu dibangun atas dasar iseng dan keluangan waktu yang dipunya ownernya. Kini berfokus ke aksesoris dan souvenir perempuan, Diftria Art Crafting mampu membuat berbagai produk seperti kalung, gelang, anting, bros, dan sebagainya. Diftria Crafting itu berdiri tahun 2015. Jadi awalnya dari iseng-iseng aja sih ngisi waktu gitu ya. Kebetulan suami dulu tugas di luar kota. Yang dihasilkan kita concern ke aksesoris wanita ya, aksesoris handmade wanita, biasanya kalung, gelang, anting, lalu bros seperti itu mas. Uniknya, produk-produk yang dihasilkan Diftria Art Crafting berbahan dasar mutiara alami dan batu mulia. Meski begitu, Diftria Art Crafting mematok harga mulai dari Rp25.000 sampai Rp1.500.000 per itemnya. Harga range paling murahnya kita ada di harga Rp25.000 sampai yang Rp1.500.000 ada. Jadi kita memang ada beberapa kelas, saya biasa menengah ke atas, menengah ke bawah dan menengah ke atas, seperti itu. Kini Diftria Art Crafting dapat dengan mudah ditemukan di media-media sosial lainnya, mulai Instagram, TikTok, bahkan WhatsApp akan melayani pembeli dengan produk-produk yang khas, fashionable, dan berkualitas. Untuk penjualan, kita ada online dan offline. Untuk online-nya, kita tergabung di beberapa marketplace, ada Shopee, Tokopedia, di sosmed juga ada Instagram, lalu FB, WA, biasanya di story WA ada. Dan offline-nya itu kita kebetulan ada gerainya, ada tokonya, dan juga biasanya yang omset terbesar sih pameran. Muhammad Teguh Saputro, Ferianur Soelardi, Tangerang TV.